Squash had bogeys 135, 50, Angels 16. Heading 340. Okay. Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis 8 September 2022 di usia 96 tahun setelah masa pemerintahan terlama dalam sejarah Inggris. Kematian Elizabeth II terjadi 7 bulan setelah dia menandai peringatan 70 tahun naik tahta. Pemerintahannya yang panjang melihat Inggris berubah dari kekuatan kekaisaran yang lesu akibat perang menjadi negara multibudaya modern yang jarang memandang rajanya untuk kepemimpinannya, tetapi masih sangat menghormatinya. Kematian seorang raja adalah hal yang besar dan butuh rangkaian yang rumit, terlebih Inggris sudah begitu lama tidak melakukannya. Jadi bagaimana Inggris harus mempersiapkan semuanya dengan cepat? Jauh sebelum kematian, pemerintah dan militer Inggris telah menyiapkan operasi khusus, dan operasi itu hampir pasti telah diaktifkan. Karena Elizabeth meninggal di Kastil Balmoral di Skotlandia, dua rangkaian rencana yang sudah lama direncanakan ini akan segera dilaksanakan. Yang pertama disebut sebagai Operasi Unicorn. Operasi ini dirancang untuk mempersiapkan jika seandainya dia meninggal di utara perbatasan Inggris. Yang lain disebut Operasi London Bridge atau Jembatan London, sebuah rencana utama kematian ratu yang akan berjalan paralel dengan Operasi Unicorn karena dia meninggal di Skotlandia. Keduanya kemudian akan diikuti oleh Operasi Springtide yang akan menjadi penobatan Raja Charles III. Surat kabar The Scotsman menyebutkan Unicorn menyatakan bahwa setelah mendengar berita kematian, urusan parlemen akan segera ditangguhkan. Ini untuk memungkinkan pihak berwenang mempersiapkan pemakaman kenegaraan ratu. Ratusan ribu orang diperkirakan akan pergi ke Skotlandia untuk memberikan penghormatan dan didorong untuk berkumpul di sekitar parlemen Skotlandia, Istana Holyrood House, dan Katedral Santa Giles. Semuanya di Royal Mail Edinburgh. Jenazah ratu akan diangkut dari Aberdeen ke Edinburgh dengan kereta khusus dan anggota angkatan bersenjata dan layanan darurat berbasis di setiap peron. Karena kereta akan melaju jauh di bawah kecepatan normal, pengamanan akan sangat ketat dengan melibatkan kekuatan udara, darat, dan laut. Kantor pemadam kebakaran dan polisi sementara akan didirikan di Istana Holyrood House dengan kehadiran polisi bersenjata yang kuat didukung oleh militer. Setelah tiba di Edinburgh, jenazah ratu akan disemayamkan di Istana Holyrood House. Sebelum peti matinya kemudian dibawa ke Katedral Santa Giles. Di katedral, para pemimpin sipil senior Skotlandia, pejabat tinggi dan anggota masyarakat akan memiliki kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Peti mati ratu kemudian akan ditempatkan di kereta kerajaan di stasiun Waverley sebelum melakukan perjalanan ke London. Operasi Unicorn berakhir ketika ratu meninggalkan Skotlandia untuk terakhir kalinya. Lalu bagaimana operasi London Bridge dijalankan? Tahun lalu, Politico menerbitkan rincian yang diperolehnya tentang ini. Laporan yang mengurai periode 10 hari antara kematian ratu yang akan menampilkan tingkat tindakan luar biasa. Menurut laporan Politico, dalam beberapa jam setelah kematian ratu, sebuah pemberitahuan akan menginformasikan kepada Perdana Menteri, Sekretaris Kabinet, dan sejumlah menteri dan pejabat paling senior. Perdana Menteri akan diberitahu oleh Sekretaris Pribadi Ratu. Secara internal, hari tersebut akan disebut sebagai Hari H. Setiap hari berikutnya menjelang pemakaman akan disebut sebagai H+1, H+2, dan seterusnya. Situs web keluarga kerajaan berubah menjadi hitam dengan pernyataan singkat yang mengkonfirmasi kematian ratu. Perdana Menteri akan menjadi anggota pertama pemerintah yang membuat pernyataan. Truss mengatakan negara itu hancur oleh kematian Ratu Elizabeth II yang dia sebut sebagai batu di mana Inggris modern dibangun. Truss melanjutkan dengan mengatakan bahwa berita itu adalah kejutan besar bagi bangsa dan dunia. Kalimat Truss diakhiri dengan kata-kata yang tidak pernah diucapkan oleh pemimpin Inggris selama 70 tahun, yakni God Save the King.
Operasi London Bridge menyerukan Perdana Menteri dan Kabinetnya untuk menemui peti mati ratu di stasiun Santa Pancras. Di sisi militer, Kementerian Pertahanan akan mengatur agar penghormatan senjata dilakukan di semua stasiun penghormatan. 1 menit mengheningkan cipta akan diumumkan. Perdana Menteri kemudian akan mengadakan audiensi dengan Raja Baru dan di beberapa titik Raja Charles III akan menyampaikan pernyataan ke negaranya. Sampai saat ini belum ada tanggal yang ditetapkan untuk penobatan Charles. Dia mengambil nama Raja Charles III tidak lama setelah kematian Ratu. Sebagai Raja, Charles III akan berperan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Inggris. Dia akan mendelegasikan wewenang untuk mengeluarkan dan memberikan perintah kepada personil militer melalui Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang pada gilirannya mendelegasikan wewenang kepada perwira militer karir. Seperti ibunya, Raja Baru ini adalah seorang veteran militer. Sebuah parade militer besar akan berlangsung pada hari Senin. Prosesi akan terjadi ketika peti mati Ratu Elizabeth dipindahkan dari Istana Buckingham ke Westminster Hall. Rute parade cukup panjang untuk menampung sekitar 1 juta simpatisan. Sepertinya logistik di balik acara besar ini didasarkan pada yang digunakan untuk Olimpiade London 2012. Apapun itu, 10 hari ini akan menjadi hal yang luar biasa dan bersejarah bagi Inggris. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatjourner.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. I'll protect that dog I'm going to take today. Okay, sir, thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you, guys. Appreciate it.